Alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana kita dapat berjemaah subuh sebagai benteng. Maksudnya subuh ni benteng ya. Dan kita dah masuk bulan yang untuk menunggu Ramadan ya, iaitu bulan Syakban. Moga-moga Ramadan tahun ni lebih baik daripada Ramadan yang lepas. Baik Nabi bersabda ya, daripada An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa inna Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Quran. Dia kata Allah tidak akan menyiksa hati orang yang baca dan hafal Quran. Wa inna hadzal Quran ma'dabatullah, dan sesungguhnya Quran yang kita baca itu adalah umpama hidangan Allah. Hidangan ya, kita duduk makan hari-hari. Sesiapa yang memasukinya ia akan aman. Faman dakhala fihi wa huwa aminun. Wa man ahabbal Quran falyabshir. Dan siapa yang mencintai Al-Quran, maka hendaklah ia bergembira. Itu satu hadis sebagai memberi satu motivasi pada kita, khususnya kita nak masuk Ramadan ini. Dan Ramadan juga dipanggil Syahrul Quran, bulan tu Al-Quran. Dan Ramadan juga dipanggil bulan tilawatul Quran, bulan syahrut tilawah, bulan yang kita perbanyakkan bacaan Al-Quran. Jadi satu baca yang boleh memberi satu rangsangan kat kita, iaitu zayyinu aswatakum bil Quran. Baca Al-Quran kamu itu dengan ada alunan, pecantikkan bacaan itu. Satu cara cantik ialah kita bubuh gaya baca yang dinama taghanni. Taghanni iaitu satu bacaan. InsyaAllah pagi ini kita ulang balik Alif Lam Mim. Takut tuan-tuan lama dulu, sebulan sekali ni kira lama lah kan. Anak murid saya setiap minggu pun masih lagi duduk baca dalam keadaan yang orang kata masih kena ulang. Quran ni gitu tuan-tuan. Kita ulang balik tengok Alif Lam Mim semula ya. Iaitu untuk perbetul balik lagu Bayati mengikut penyusunan harakat. Dan kita belajar ni dia panggil bacaan taranum berharakat. Harakat tu mana dia? Pergerakan nada dan irama tiap-tiap satu tabaqat, tingkatan-tingkatan yang kita alunkan. Dan kita mesti mula dengan suara ya, sebab suara main peranan. Suara yang paling bawah nama dia qorar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 1, 2, 3 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu suara qorar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Zalika كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Itu suara paling bawah ya, qorar. Untuk kita nak tukar kepada tabaqat yang kedua. Tabaqat ni memang tingkatan suara. Dan kita bawa tadi panggil harakat. Harakat dengan tabaqat ni dia main peran penting. Dalam kita duduk bawa lebih harakat tu, ada dia panggil turun naik. Nada tu dia panggil salalim tuluk wa salalim nuzul. Kesempurnaan turun naik tu. Baik. Alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salah. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون بكاء صلاة ها
untuk penghujung kepada harkat tu kena buka ya, kena buka suara kita ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minuna bil dan kita punya kalimah tu kena tolak ya. Tolak. Quran ni dia mukjizat. Dia ada dia panggil bergerak dan berkembang. Banyak orang baca Quran, dia baca habis muka tapi duk tantu saja. Dia hafal berjuh-juh tapi duk tantu. Kenapa? Sebab Quran dia baca tu tak bunyi bergerak pun. Kalau dia ni mukjizat, apabila dia bergerak dan berkembang, dia boleh mengembang dan menggerakkan hati setiap orang baca. Jadi biar kita baca nampak Quran itu mukjizat. Maka setiap perkataan kita itu dia tidak statik. Tak ada satu huruf Quran punya statik. Yang tuan-tuan belajar apa sohah, yang tuan-tuan belajar makhraj huruf kan? Tak ada. Jadi kalau orang masih baca itu, makna dia belum sampai lagi tentang kepasihan bacaan. Sebab kita sibuk dengan tajwid. Tajwid. Kita tinggal hak tu. Maka bacaan kita tidak kearaban. Cuba perhati kori-kori yang baca tu. Dia baca bergerak. Bergerak tu kenapa? Ada kesenambungan bacaan dia. Tolak ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia bergerak ya. 1, 2, 3. Alladzina yu'minuna bil وَيَبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ itulah itu bacaan yang bergerak yang berkembang baru nampak mukjizat. Kalau tidak dia tak jadi Quran lah, dia bukan kalam Allah. Kalam Allah ni ajiz, lagi sebut lagi belajar lagi dia berkembang lagi hidup, dia menghidupkan hati-hati yang mati. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kenapa bertambah iman baca Quran? Sebab si pembaca itu boleh menyentuh perasaan dia dan orang lain. Cuba tengok qori-qori kita ya. Cuba tengok ulama-ulama kita dalam bidang qiraat. Kita ni baca dia panggil riwayat Hafs. Hafs ni dia imam besar masjid Kufah. Kalau dia baca Quran, satu masjid menangis. Kita baca Quran, hati kita pun tak menangis. Seorang lain. Kenapa? Sebab kita anggap Quran ni tajwid saja. Tidak. Dia ada banyak lain. Waratil Quran tartila. Itu Quran ya. Inna anzalna Quranan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Itu Quran tuan-tuan. Fa iza qara'na fattabi' Quranahu. Itu Quran. Wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu Quran. Tuan-tuan tak? Kalau tidak, dia hanya baca katanya hadis, hanya sekat kerongkong saja, tak sampai ke hati. Kita nak dia sebagai sifat penawar yang boleh menggerakkan hati kita. Maka hadis dia kata, umpama kita duduk di depan hidangan Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Jauh perginya. Alladzina itu nampak bergerak sikit. Jadi badan pun sekali lah kena main peranan kan. Kalau penyanyi sama juga. Mana ada penyanyi duduk senyap gitu, dia langkah kanan, langkah kiri, lengguk. Cuba tengok Jeffrey Day nyanyi. Perhati tak? A. Ramli, L. Ramli, P. Ramli, Ramli. Itu orang lama lah kan. Orang baru lah ni pula. Dia macam zoo negara pula. Dia melompat kan. Alhamdulillah. Wa min
رزقناهم ينفقون ومما ha, itu main peranan tajwid. Bagaimana letak wajibul ghunnah ikhfa? Wa mimma. Ha, pegang betul-betul. Satu, dua, tiga. Wa mimma radaqnahum yufiqun. Itu peranan burdah. Burdah ni mana bunga-bunga lagu. Ada burdah sina'i, burdah yang dicipta, dibuat, diletak, dibelatih, diajar. Ha. Ada burdah asli, memang situ ada burdah. Walaupun kita baca muratal. Ha. Perhati Syekh tadi baca kan, ada burdah. Tapi itu dia panggil burdah asli. Ada burdah yang dicipta. Ha. Burdah cipta ni, dia ada hubung kait dengan apa? Dengan qasidah. Qasidah kan? Ah, qasidah tu orang Arab. Dia berqasidah malam. Yalin, 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 yalin. Kan? Orang Arab kan? Tu, astro, satu, satu, satu. Balik buka lah malam. Tidur nganga depan TV dah. Malam ni ada saya buka lagu Halim Hafiz, tuan-tuan ya. Itu lama. Satu lagu dia dua jam. Dua jam, tuan-tuan. Lena tak terbangun-bangun, tuan-tuan. Lah. Itu orang lama. Lah. Jadi, itu peranan tajwid, kan? Dalam nak alulkan. Wa mimma. Ha, letak dah. Satu, dua, tiga. Wa mimma razaqnahum yufiqun. Ha, kena ada burdah lah. Sebab Zayinu Tarani ni burdah main peranan. Ya? Ha, alunan satu hal, bunga satu hal. Tapi biarlah ada tempat-tempat kita letak tu sesuai dengan suara nada irama dan lagu-lagu rentak yang kita baca. Yang keempat, ini dia sifat meluncur. Meluncur ni dia lebih rancak sikit daripada sifat-sifat sebelum tu. Letak dia tu. Wallazi. Satu, dua, tiga. Wallazi. Ah, dia letak dia tu dah jeda. Terus meluncur dah. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaik. Satu, dua, tiga. Ah, dia meluncur. Dan kita mentabakak dan naik tingkatan suara. Suara yang keempat dia. Nama dia jawabul jawab. Okey. Ulang balik. Satu, dua, tiga. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ah, itu eh. Maka jawab dia wa ma unzila min qablik. Okey, wa ma unzila min qablik. Wa ma unzila min qablik. Unzila tu yang kedua ya. Sebab unzila pertama dah bawah. Dia dua kali unzila tu. Quran ni dia banyak perkataan-perkataan berulang. Kalau ulangan tu dua kali, yang pertama bawah, yang kedua atas. Ulangan tiga kali sama, empat kali sama. Malam ni, oh pagi ni, kita ada dua dalam surah ayat kita ni, unzila. Tengok unzila pertama. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Satu, dua, tiga. Okey, tengok unzila kedua. Wa ma unzila min qablik.
wa ma uzila min qablik. Ya, ada melenggang kilah. Okey, kita boleh direct tu, tarik-tarik nafas ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qabli. Itu direct. Tapi nafas tarik sikitlah ya. Kumpul nafas sikit. Kalau tak dapat, kita dua kita ahkan dia. Okey. Direct 1 2 3. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Dia makin panas tu. Bukan panas kena cuaca. Bacaan nada tu panas. Sebab ada satu lagi yang panas. Nama dia Husaini. Okey, sekarang kita relax. Relax daripada atas. Semua bawah. Wa bil akhirati hum yukinun. Bertangga ya. 1 2 3. Wa bil akhirati hum yukinun. Esok kita pandai. Kita tak bawa lagi judul, kita bawa lagi ni. Wa bil akhirati hum yukinun. Itu setelah kita pandai dah. Itu pandai. Okey, kita ulang 2 kali. 1 2 3. Wa bil akhirati hum yukinun. Tukar yang kedua, yang pandai. 1 2 3. Wabil akhirati hum yukinun. Ini yang keenam ni, ambil tenaga sikit. Maka letak tangan di kanan ataupun dua-dua ya. Tarik nafas, duduk tegak sikit. Ulaika ala udam min rabbihim. 1 2 3. Ulaika ala hudam. Last kali. Wa ulaika umul muflihun. 1 2 3. Tolak sikit hum. Wa ulaika umul muflihun. Tolak sikit. Wa ulaika. Apa kerja dia? Sebab nak ambil lagu kedua ni, kalau kita tak betul-betul jaga situ, lagu yang kedua ni dia nak masuk payah. Lagu yang kedua ni payah. Yang kedua ni kita boleh buat nawan atau kita boleh bawa sabar. Kita boleh buat ya, iaitu ayat yang ke-6. Ayat ke-6 muka surat sebelah tu. Innad dadina kafaru sawa'un 'alaihim. 1 2 3. Innal ladzina kafaru. Tambah lagi sikit. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Innal alaihim. Dia lebih pada mendayu ya. Nama dia sabar. Nama sabar. Dia banyak mendayu, banyak unsur-unsur qasidah.
Dan ini orang kita di Asia ni suka. Orang Asia, kita orang Melayu ni amat suka dengan gaya ni kan. Sebab ada dah dalam kehidupan kita ya. Kita dengar hari-hari. Ha, okay. Satu, dua, tiga. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Mujulah ada mat ya. Ada mat wajib. Kontrol dia punya nada tu. Kalau tidak, kita duduk pusing situ. Kan tak? Contoh. Innal ladzina kafaru sawa'un. Habis punah kena. Itu peranamat. Dia kontrol tu kan? Kalau tidak, apa Nabi kata? Nabi kata, Allah kata iaitu Quran itu adalah umpama syair. Dia kata Quran itu sajak, Quran itu syair, bukan. Allah kata wa ma allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa zikrun wa Quran mubin. Quran bukan sajak, bukan syair, tapi zikrun, dia zikir, dia boleh menggilak hati kita. Maka itulah peranan-peranan hukum mat hak kita belajar tu. Lima harkat, empat harkat kan. Ha, itu baru nampak ke tidak? Orang akan baca ikut nafsu. Yattabil ghawun. Ikut nafsu. Ha, tidak. Itu bukan ikut nafsu ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Satu, dua, tiga. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم وعلى سمعهم ختم الله على وعلى أبصارهم غشاوة ولا itu tak habis, tak habis. Ada sambung. Kena berhabis. Walahum adabun azim. Itu habis. Kena sambung terus hak tadi. Walahum adabun azim. Satu, dua, tiga. Wa minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Wa minan وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Itu habis. Tapi untuk nak sambung lagu lain, lagu lainnya kena وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Patut وَمَا, patut gitu. Tapi tak, وَمَا, beri laluan pada lagu yang ketiga. Itu maknanya
dia punya hujung setiap harakat tu dia main peranan untuk gambaran lagu-lagu seterusnya. Dia panggil apa? Uslah Mumasalah. Apa itu? Campur lagu. Bukan nasi campur saja. Lagu pun sama tuan-tuan ya. Jadi itulah kita boleh bubuh dalam bacaan kita. Kita nak baca tertib dengan berbagai-bagai gaya. Nak bubuh Sabah boleh, Hijaz boleh. Tapi saya ajar murid-murid saya yang veteran di surau mana pun, saya bubuh Hijazi. Satu gaya cukuplah. Biar kita baca tu bunyi bergaya ya. Jangan baca duduk selarah gitu. Bulan puasa ni memanglah kita nak lebih kan. Tapi biarlah hati kita tu rasa bergerak sebab kita baca. Yang dengar kita ni, telinga kita ni, telinga ni, waqalu sami'na wa ata'na ni, telinga kita dengar tuan-tuan tak? Dia cukuplah untuk pagi ni sebagai hidangan Al-Quran pada kita. Moga-moga dalam bulan Ramadan ini kita pertingkatkan Al-Quran. Jangan mula malam tu, mula sekarang. Balik nanti baca tuan-tuan. Sebab ada empat jenis orang ke lima, ustaz lupa kata hadis, ustaz lupa dia punya matan. Pertama, orang suka baca Quran. Yang kedua, orang jaga lidah. Yang ketiga, orang suka beri makan ke orang. Yang keempat, orang yang rasa gembira datangnya Ramadan. Orang-orang macam ni, orang yang surga panggil dia, Udkhulu, suruh masuk. Biasa kita minta masuk surga, tapi sebab kita rajin baca Quran, surga suruh masuk kat dalam dia awal-awal. Kalau bulan puasa, nama dia Rayyan. Dia panggil kita tuan-tuan. Dia tahu ni ahli Quran. Ini ahli pemurah. Ini orang jaga lidah. Ini orang bergembira nak sampainya Ramadan. Ya. Baik. Lagu Ramadan sebelum sampai. Ramadan bulan yang suci. Ingat tak? Ingat. Bagus. Boleh ulang. 1, 2, 3. Ramadan bulan yang suci. Yang suci rahmat berlimpah dari ilahi. Ramadan bulan yang suci. Yang suci rahmat berlimpah dari ilahi. Banyakkan amal di bulan ini, wajah muslimin berseri-seri. Wajah muslimin berseri-seri. Baik. Di bulan ini turunnya Quran. Lailatul Qadar harus dicari. Amal semalam 1000 bulan, jangan abaikan perintah Tuhan. Ramadan bulan yang suci, yang suci. Tuan-tuan ya, insyaAllah Ramadan ni kalau saya ada tazkirah, kita lagukan lagu ni ya sebagai memotivasi kita. Alhamdulillah. Hamdan amdan liman anzalal Quran. Hamdan amdan liman anzalal Quran. Ala jami'al insani. Ala jami'al insani. Hudan lana wa rahmatan. Hudan lana wa rahmatan. Hudan lana wa rahmatan. Hudan lana. Hudan lana. Hudan lana wa rahmatan. Sekian, terima kasih. Selamat berpuasa ya. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu akbar. Syekh.